Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nurul Mu'afika. Hai. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial hijab. Tapi di sini tutorial hijab yang aku akan tutorialkan yaitu tutorial hijab pasmina. Tapi bentukannya akan jadi seperti ini. Jadi ini salah satu model yang ada di tutorial kali ini. Nah, jadi ini tuh salah satu model yang sangat-sangat cantik ya teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran dengan tutorial yang ini, kalian nonton sampai akhir ya video ini. Tapi sebelum kita melangkah ke tutorialnya, aku saranin buat teman-teman. Jadi ini aku pakai pasmina bahan syaruti, tapi dia kayak lebih tebal gitu ya teman-teman. Karena biasanya ada bahan syaruti seperti yang aku pakai sebelumnya, itu kalau dibentuk seperti ini, pada saat dibentuk segitiga dia itu kayak ngejiblat masuk gitu ya, kayak langsung lepek di bagian sini. Jadi dia nggak muncul seperti ini. Jadi teman-teman, aku saranin buat teman-teman yang ingin mengikuti tutorial ini, teman-teman harus siapin hijabnya itu yang lumayan tebal. Jadi bukan, ini juga bukan kayak pasmina diamond gitu, enggak. Bahannya tetap syaruti, tapi dia agak lebih tebal gitu ya teman-teman, daripada pasmina syaruti yang biasanya. Terus untuk panjang yang ini, itu dia itu tidak terlalu panjang seperti pada pasmina bahan syaruti babydoll itu yang lumayan panjang. Jadi ini agak sedikit pendek. Jadi mungkin itu aja penjelasannya ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, kita lanjut untuk tutorial yang pertama. Jadi hijabnya itu seperti ini. Kalian tinggal ambil yang di bagian ujung seperti ini. Kemudian kalian tinggal lipat aja seperti ini untuk membentuk. Jadi kalian tinggal satuin aja seperti ini. Nah, nantinya akan berbentuk hijab segitiga seperti ini untuk yang di bagian ujungnya. Kemudian kalian tinggal naikkan aja. Jadi di sini aku akan memperlihatkan kembali. Nah, kira-kira seperti ini. Kalian tinggal bentuk lagi. Ini kalian sesuaikan aja ketika kalian seperti ketika kalian memakai hijab segitiga. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sukanya yang seperti ini, tidak harus dilipat juga bisa. Tapi karena aku tuh terbiasa dengan bagian dilipat, kalau misalnya aku pakai pasmina, itu aku pasti lipat seperti ini. Begitupun di bagian samping yang ini. Nah, kalau kalian udah lipat seperti ini, kemudian kalian jangan lupa untuk jarum pentulin. Nah, kalau udah seperti ini kan ada sisi panjang dan ada yang bagian pendek. Jadi untuk sisi yang panjang ini yang akan kalian tarik ke bagian atas seperti ini. Ini untuk bagian yang di depan kalian jangan terlalu tarik ya ke belakang, karena itu yang akan menutup bagian di depan. Usahain bagian di sini itu terlihat lebih rapi. Nah, kalian bisa tarik-tarik seperti ini untuk di bagian depan ini. Kemudian, kalau udah rapi seperti ini, kalian tinggal jarum pentulin aja. Nah, kalau udah seperti ini kan udah terlihat lumayan rapi. Nah, untuk yang di depan ini kalian perbaiki-perbaiki aja. Nah, untuk bagian yang ini kan belum tertutup sempurna. Jadi kalian tarik ini ke bagian depan seperti ini. Kalian ambil seperdua aja kayak gini. Jadi itu cuma untuk menutup bagian depan, bagian yang di samping. Nah, setelah seperti ini, kalian jarum pentulin sama dengan yang di bagian depan ini. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak akan terlihat di bagian ini. Karena ini terlihat lebih di, karena ini ada di bagian depan sedikit, kalian bisa juga taruh di sini jarum pentul atau bros. Di sini aku pakai bros aja biar dia tuh terlihat lebih cantik gitu ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk bagian di depan ini kalau kalian masih kurang panjang, kalian tinggal tarik-tarik aja ini ke depan. Dan ini agar dia tidak tergeser atau goyang, kalian bisa jarum pentulin di bagian sini juga agar terlihat lebih rapi. Nah, ini dia untuk hasil look yang pertama.
Jadi ini untuk bagian tampak depan dan untuk tampak belakangnya seperti ini. Oke, lanjut untuk tutorial yang kedua. Jadi hampir sama, kalian tinggal lipat segitiga seperti tadi yang telah aku contohkan untuk tutorial yang pertama. Nah, setelah kalian bentuk seperti ini dan udah rapi, jadi ini kan ada bagian yang panjang dan ada yang bagian yang pendek. Untuk bagian yang panjang ini yang akan dibagi dua, jadi ambil seperduanya aja seperti ini. Kalian bisa lihat yang aku lakukan. Nah, untuk seperduanya ini kalian tinggal naikin aja ke atas seperti ini. Terus kalian jarum pentulin ya biar dia tidak terlepas. Nah untuk bagian yang ini kalian tinggal tarik-tarik aja ke belakang seperti ini. Dan lebihnya kalian tinggal tarik ke atas seperti ini. Nah, untuk bagian yang di depan ini, kalian tinggal tarik-tarik aja turun seperti ini agar dia menutupi di bagian dada atau di bagian depan ya, teman-teman. Kemudian untuk bagian di atas ini, kalian tinggal pintar-pintar aja untuk merapikan. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian ketika kalian ingin jarum pentulin di sini, kalian bisa ambil jarum pentul yang tadi, tapi nanti takutnya dia itu terbokar ya teman-teman. Jadi kita ambil aja jarum pentul yang baru, kemudian kalian perhatiin di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini untuk bagian tampak depan, ini masih pendek ya. Jadi kalau misalnya masih pendek, kalian bisa tarik-tarik ini ke bagian depan. Nah, ini dia deh untuk hasil look yang kedua. Jadi ini untuk bagian tampak depan, kemudian untuk bagian belakangnya seperti ini. Oke, lanjut untuk tutorial yang ketiga. Untuk bentukannya, segitiganya masih seperti ini. Tapi kita ambil di bagian yang di dalam ini. Tadi kan kita ambil di bagian sini. Tapi ini kita ambil yang bagian di dalam seperti ini. Nah, kalian tinggal perbaiki aja. Nah, kalau udah rapi seperti ini, kalian tinggal lipat aja bagian sini dan juga di bagian yang ini. Kalau kalian tidak mau lipat juga nggak apa-apa, tapi aku lebih suka untuk yang bagian lipat. Nah, ini kan udah rapi, kalian tinggal jarum pentulin aja. Nah, setelah seperti ini kan ada bagian yang pendek dan bagian yang sangat panjang yang ini. Jadi yang panjang ini kalian kebelakangin aja dulu. Terus bagian yang pendek ini yang bakalan kita di bagian depan. Jadi ini bagian yang pendek ini yang akan membentuk di bagian depan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa menutupi bagian yang depan. Kemudian kalian tinggal jarum pentulin aja di bagian samping sini. Nah, kalau udah di jarum pentulin seperti ini dan di bagian depan udah pas juga menutupi, kalian tinggal ambil sisi yang dikebelakangin tadi, yang panjang ini. Nah, yang ini kalian tinggal lipat aja seperti ini, kemudian arahkan ke bagian atas. Nah, kira-kira seperti ini. Lanjut, kalian tinggal perbaiki aja di bagian atas ini. Dan usahakan kalian tarik-tarik ke depan ya, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kalian tinggal jarum pentulin aja di bagian sini. Nah, kalau udah di jarum pentulin seperti ini, udah deh, itu aja. Jadi ini untuk hasil look yang ketiga.
Untuk bagian ini akan aman, jadi di sini juga tidak akan terlihat karena itu masih menutupi bagian yang ini. Jadi untuk tampilan depannya seperti ini, dan untuk bagian yang belakang seperti ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian like, comment, and share video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan nantinya aku mau buat tutorial hijab apa lagi nih guys.